Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Sofyan Djalil menjadi inspektur upacara dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Benar Meriah ke-15. Sofyan Djalil mewakili Presiden Joko Widodo untuk menghadiri undangan pemerintah daerah Benar Meriah tersebut. Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, upacara HUT Benar Meriah ke-15 di lapangan Pacuan Kuda, Sengeda, Kecamatan Bukit, Benar Meriah berlangsung hikmat. Diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Benar Meriah, para perwakilan TNI Polri, Ormas, elemen masyarakat, serta siswa sekitar Kota Redelung. Pelaksanaan upacara peringatan HUT ini selalu dilakukan setiap tahunnya sebagai wujud mengenang keberadaan Kabupaten Benar Meriah dari tahun ke tahun yang semakin maju dan berkembang. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI Sofyan Djalil dalam amanatnya menyampaikan selamat ulang tahun untuk Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Induk Aceh Tengah ke-15 ini, di mana umur ke-15 merupakan waktu yang sudah seharusnya berkembang lebih baik untuk mensejahterakan rakyatnya. Menteri Agraria juga menyampaikan salam dari Presiden Jokowi yang tidak bisa hadir dalam upacara ini, sehingga diwakilkan pada dirinya. Upacara peringatan HUT Benar Meriah ke-15 ini juga dihadiri oleh sejumlah orang yang berperan dalam pemekaran Benar Meriah, bupati yang pernah menjabat, tokoh agama, tokoh adat, serta sejumlah elemen lainnya. Bahkan para pejabat pelaksana tugas bupati sebelumnya seperti Hasanuddin Darjo dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dari Benar Meriah, kontributor Aceh TV melaporkan.